tulislah 5 nama agama. Oke. 1 Islam, betul. 2 Yahudi, ya bolehlah. 3 Kristen, betul. 4 Hindu, 5 Kongguan. Janji gak Kongguan. Ada teman kita yang mencuri sendal. Sikap kalian adalah melarangnya, membiarkannya saja. Coba deh membantunya. Jangan. Harga penggaris adalah 1000. Harga pulpen adalah 2000. Benda yang lebih mahal adalah mobil. Mobil salah tapi gak salah. Mahalan mobil sih. Supaya sehat, aku titik-titik susu. A. Makan. B. Minum. C. Melihat susu. Dia jawabnya melihat susu. Hari kiamat pasti A. terjadi. B. menyeramkan. C. seru. D. ditunda. Dia jawabnya seru. Hari kiamat pasti seru. Jika kita bersin, sebaiknya dia jawabnya didekatkan ke telinga teman. Asyik gitu. Apakah antonim dari penduduk lawan kata? Dia jawabnya pen berdiri. Capek. Perhatikan gambar berikut. Mela melakukan gerak tari menirukan jawabannya pocong. Mirip sih. Ada gambar disuruh lengkapi. Ini anjir. Gurunya nulis ini anjing. Gurunya emosi. Ini nih anjing. Ada gambar yang lagi boncengan sepeda. Gambar di atas ini menunjukkan hidup A. rukun. B. susah. C. marah. Dia jawabnya susah. Naik sepeda hidup susah. Gambar di samping menunjukkan kasih sayang seorang ibu dong. Dia jawabnya pembantu. Gelak ketika bocil disuruh bikin pantun. Jangan takut, jangan khawatir. Itu kentut, bukan petir. Itu kentut, bukan petir. Harus capek. Disuruh bikin pantun lagi. Bread is roti. Shadow is bayang. Before you mati, better you sembahyang. Bagus ini, mengingatkan 100. Disuruh isi. Jeruk berwarna oranye. Ikan hidup di air. Matahari berwarna kuning. Bunga berwarna merah. Kereta berbunyi. Wik wik. Tutut dong. Ketika ibu pergi ke pasar, kamu tidak ikut. Perasaanmu tidak apa-apa. Ya gak apa-apa. Mending main FF. Daya tahan tubuh dapat terjaga secara optimal apabila A. banyak makan seenaknya. B. banyak tidur. C. olahraga teratur. D. makan. Dia jawabnya banyak pacar. Banyak pacar bikin sehat. Aku menemukan dompet di jalan. Sikapku seharusnya, dia jawabnya menyimpannya. Kembaliin dong. Teletubbies, siapa biasmu di sini? Oke. Tinky Winky, Dipsy, Yahya. Yahya siapa, boy? Kak, ini beneran gak sih? Beneran. Tapi kok kucing di rumah kita kecil ya? Jangan kirim ke mama. Kotak berisi perhiasan emas ditemukan di dalam kereta.
fotonya kenapa jadi kayak lamaran ya? Ya juga dijual burung hantu. Gak ada real burung hantu. Saran salon dong, mau potong rambut. Selis salon aja bagus. Di mana? Di App Store. Ya emang bagus sih. Chargernya bagus nih, tapi mereknya Samsudin. Lagi ulang tahun. HBD, WYATB, GBU, happy birthday, wish you all the best, God bless you. Dijawabnya, ayam bin. Apaan tuh? Amin ya ampun, makasih banyak ya udah ngucapin. Ayam bin. Kamu kok bikin iri ya? Makanya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Ea. Ea. Minta WA-nya dong kakak, aku rajin nonton story. Mau WA? Mau kalau dikasih. Ada kan di Play Store. Disuruh download. Hewan-hewan apa yang paling sering terlambat ke sekolah? Kaki seribu, lama pakai sepatunya. Kata Ozi, mana ada hewan yang sekolah? Ya ini jawabannya. Sheryl anak Pak RT bikin status. Pengen cari pacar yang tidak mandang fisika. Fisik Sheryl bukan fisika. Hai cantik, boleh kenalan gak? Boleh, anak yatim. Orang tua gue udah gak ada, gelap. Turut berduka, maksudnya anak mana? Oh, gue asal Jakarta, thank you. Sesama teman tidak boleh sayang. Lah dia baper ketika bocil gak bisa jawab. Kalau bu guru bisa, kenapa tanya saya? Betul sih. Bagaimana proses pertumbuhan pada ayam? Dari kecil, diberi makan dan minum, digoreng, digeprek sekalian gak? Apa yang dimaksud dengan mamalia? Jawab, ibu dari anak yang bernama Lia. Yaudah, apa fungsi hati? Tempat menemukan cinta dan kasih sayang. Yo, dia curhat. Disuruh lengkapi. Bersatu kita teguh, bercerai kita menikah lagi. Gelap. Ibu membeli 3 telur. Ibu akan membuat kue. Apa yang harus dilakukan ibu agar telur itu tidak habis? Jawabannya, tidak usah bikin kue. Pertanyaannya aneh. Ya iya sih. Ahmad mendorong tembok dengan gaya 200N. Namun tembok tidak berpindah. Besarnya usaha yang dilakukan oleh Ahmad adalah titik-titik J. Jawabannya 0. Tembok didorong. Gabut banget Ahmad. Sebutkan 2 tugas ibu di rumah. Ngurus arisan online sama main TikTok. Emaknya siapa nih? Gendang dapat berbunyi dengan cara ditabok. Ditabu dong, masa ditabok?